my people is affected that day. Satu setengah juta orang terdampak hari itu. And they try to figure out what was happening. Mereka berusaha menyelidiki apa yang terjadi. So they go into the power plant, the side of the city that powered all this electricity in the city. Jadi mereka city. pergi ke pembangkit naga listrik yang menyediakan seluruh listriknya ke kota itu. And they found it short circuited. Dan mereka uh, melihat bahwa ada korsleting. So they start researching what happened, why it short circuit. Lalu mereka mulai menyelidiki apa alasannya. And they found out that it's because there's a mouse The size of one of your toes was in there messing up the cables inside. Ternyata ada tikus kecil seukuran ibu jari Anda yang mengacaukan kabel di sana. So the mouse that's small, jadi tikus yang kecil itu, impacted the life of 1.5 million people that day. Mempengaruhi hidup satu setengah juta orang. Isn't this ironic that here we are in 2020, a small virus that we cannot see. Bukankah ironis bahwa sekarang di tahun 2020 ada virus yang sangat kecil yang kita bisa lihat cause a worldwide shutdown menyebabkan seluruh dunia lumpuh. This reminds us that something small is not necessarily not important. Ini mengingatkan kita bahwa suatu hal yang kecil bukan berarti tidak penting. It's also important in our lives. Sangatlah penting. And this reminds us that our words even though only a few sentences so, contohnya adalah kata-kata kita walaupun hanya kata-kata yang pendek Only a few minutes of words Hanya menit dari could reveal the entire walk with Christ that you have developed all these years. Bisa menyingkap langkah-langkah anda bersama Tuhan selama ini. All your faith is being revealed just by a couple of words. Semua iman anda terungkap oleh beberapa kata. Even though it's small and short, it could change people's life for years. Walaupun hanya sebentar dan pendek dapat merubah hidup orang selama bertahun-tahun. It can cause small problems or it can make big problems. Bisa membuat masalah kecil, bisa membuat masalah besar. It can cause small problems to become big. Bisa membuat masalah kecil menjadi besar. And it can make big problems into small. Bisa merubah masalah besar menjadi kecil. So in the midst of everything that is going on right now in the world. Jadi tengah segala sesuatu yang terjadi di dunia saat ini. With COVID-19 that's happening, still increasing in Houston. Dengan meningkatnya COVID-19 di Houston. There's news that Houston will become the next epicenter ada of US outbreak. Ada kabar bahwa Houston akan jadi pusat outbreak terbesar. With still racial injustice issues going on. Dengan segala ketidak isu rasial. There's fighting and blaming happening all over the world. Ada pertengkaran saling menyalahkan di seluruh dunia. Godzilla, Sahara dust coming to Houston. Debu-debu uh, yang besar dari Sahara. There's name Houston. calling, there's rebellion against the government. Ada saling menuduh, ada pemberontakan terhadap pemerintah. It just feels like it's Issue after issue after issue never ending in your life and my life seolah tidak ada habisnya masalah di kehidupan kita. And in the midst of this, the word of God today is talking about faith. Dan di tengah-tengah semua ini Firman Tuhan berbicara tentang iman. I want us to ponder and meditate to you, to you, uh, with, with me today. Saya ingin anda mendalami hari ini. Do you have faith? Do you believe God is still in control? even with all those things going on apakah anda punya iman apakah anda memiliki kepercayaan itu and when you go deeper into the book of james the question is not only whether you have faith the question is not only whether you believe that god is in control saat kita mendalami buku yakobus pertanyaannya adalah bukan apakah anda anda punya iman atau percaya but the question is to be does your words prove or reveal your faith tapi apakah kata-kata anda itu membuktikan iman Anda. Are your words revealing your faith in your life? Apakah kata-kata saudara menyingkapkan iman saudara? My brothers and sisters, saudara-saudaraku, how you react? Bagaimana Anda bereaksi? What you say? Apa yang saudara katakan? Matters for your faith. Berdampak berarti bagi iman Anda. Let's read from the book of James 3. Mari kita buka buku Yakobus 3. So today we're going to learn about your words proving your faith. The sermon title for today is let your words prove your faith. Kita berbicara tentang bagaimana iman Saudara membuktikan kata-kata Saudara buktikan iman Saudara. So from the book of James 3 verse 9 through 12 we will read it together. Dari buku Yakobus 3 ayat 9 kita baca bersama With the tongue we praise our Lord and Father and with it we curse human beings who have been made in God's likeness. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Out of the same mouth come praising and cursing. My brothers and sisters, this should not be. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian. So there's a blessing and a curse. Jadi ada berkat dan kutuk. And then from verse 11 it says can both fresh water and salt water flow from the same spring? Ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? My brothers and sisters, can a fig tree bear olives? Or a grapevine bear figs? Saudara-saudaraku, adakah pohon arah dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah arah? Neither can a salt spring produce fresh water. Demikian juga mata air aisen tidak dapat mengeluarkan air tawar. So, when we read these verses, when we look at these verses, three, uh, chapter 3 from verse 9 through 12, saat kita membaca ayat-ayat ini, We learn that through our tongue and our words we could glorify and exalt God. Dengan kita belajar lewat kata-kata kita dapat mengagungkan meninggikan Tuhan. On the other hand we can curse other people. Di sisi lain kita bisa mengutuk orang. We can build people. Kita bisa membangun orang. Or we could throw people down. Atau kita bisa menjatuhkan orang. We could speak life or we could speak death to people. Kita bisa mengucapkan hidup atau mati bagi pada orang. The contrast here show that your words have power. Ada ada kontras di sini bahwa kata-kata Anda memiliki kuasa. And your words reflect your fate. Dan kata-kata ucapan Anda merefleksikan it reflect it reflect who you are. Mencerminkan siapa Anda. But not stopping there, God continued with verse 11 and 12. Tapi tidak berhenti di sana, Tuhan melanjutkan di ayat 11 Talking through James to drive home the point to us today. Melalui Yakobus yang menyampaikan poinnya bagi kita. And the question is can it really come from the same source. Pertanyaannya dapatkah semua itu berasal dari sumber yang sama? Is that possible? Mungkin nggak? Can an apple tree bear orange? Dapatkah pohon apel menghasilkan buah jeruk? Seharusnya nanam orange keluarnya apel. Misalnya. Can you plant an orange tree and it come out apple? Can a rose tree suddenly bear lilies? Dapatkah bunga mawar penumbuhan bunga lili can affect tree pohon ara victory bear olives dapatkah uh, pohon ara menghasilkan buah zaitun many times as christians we tend to focus on what's coming out of our mouth sebagai orang kristen seringkali kita memfokus kepada apa yang keluar we dari mulut kita we try to guard what's coming out kita berusaha menjaga apa yang keluar dari mulut eh, kita eh jangan ngomong gitu don't say that we try to change what we say kita coba merubah apa yang kita ucapkan maybe your wife or your husband you know how you you should not say this or you should not say that istri suami saudara mengatakan jangan bicara seperti itu jangan don't say don't say too much say last words don't say anything at all jangan bicara terlalu banyak and then we also try to think through what we say before saying kita berusaha benar-benar memikirkan apa yang kita ucapkan sebelum keluar we read the word of god and we try to build other people give encouragement to them kita baca firman Tuhan berusaha kita berusaha bangun orang we try to say the right thing kita berusaha mengucapkan hal, hal yang benar. But we fail again and again. Tapi seringkali kita gagal. We try to be godly. Kita berusaha untuk hidup kudus. We try to be a Christian. Kita berusaha menjadi seorang Kristen. And all those efforts are good. Dan segala usaha itu adalah hal yang baik. But I still found so many fighting, so many hatred comments, so many attacks on social media. Tapi saya sering masih menemukan banyak komen negatif di social media di mana-mana. So many fires being thrown around left and right. Ada banyak uh, perkataan yang menyakitkan dilemparkan. Every single news if you read on the online, they always have negative comment. Kalau saudara baca berita di online di media, selalu ada komen negatif. If you can find one internet newspaper article without comment, that is negative, you are awesome. Kalau saudara bisa menemukan satu uh, artikel di internet tanpa komen negatif, Anda luar biasa. Because I cannot find any. Karena saya nggak bisa menemukannya. Because at the end of the day, karena di pada akhirnya, no matter how much you try, keeping words that are coming out of your mouth to be good. Seberapa besar upaya anda mengeluarkan menjaga kata-kata anda? The word of God shows to us can it be coming from the same source? What matters here is the source. Di firman Tuhan di di, di diberitakan yang penting itu adalah sumbernya. It's the condition of your heart that determines what comes out from your mouth. Yaitu adalah keadaan hati Anda yang bisa hati saudara yang menentukan apa yang keluar dari mulut. The words that come out from your mouth reflect the condition of your heart. Kata-kata yang keluar dari mulut saudara mencerminkan isi dari hati saudara. What's in your heart determines the words that come out from your lips. Apa yang isi dari hati saudara mencerminkan apa yang keluar dari mulut saudara. So regardless how many communication skill you take, jadi berapa banyak uh, kursus pelatihan komunikasi yang saudara miliki. No matter how much you read the Bible, seberapa banyak anda baca alkitab. And no matter how much people reminded you to say good things, seberapa banyak orang mengingatkan anda saudara untuk berkat, mengatakan hal yang baik. But we have to work with the heart first. Kita harus mulai dari hati dulu. Because without changing the heart, what comes out is reflection. Of your heart Karena tanpa merubah hati, apa yang keluar adalah refleksi dari hati. So you have to work in your life first before you can speak life to others. Jadi saudara harus mengerjakan hidup saudara terlebih dahulu. Sometimes as a Christian, we want to speak life to others. Kadang sebagai orang Kristen kita ingin mengucapkan memberi ucapan hidup. But we forget orang. that we need to speak life to ourselves first. Tapi kita lupa bahwa kita harus mengucapkan berkat hidup bagi kita sendiri. What is really inside your heart? Apa yang ada dalam hati saudara? What is really in your emotions right now? Apa yang ada dalam emosi saudara saat ini? Are you is your heart filled with love? Apakah hati saudara dipenuhi cinta kasih? Filled with unity? Dipenuhi uh, oleh rasa bersalah? Unity, oh, unity persatuan, persatuan, uh, peace, uh, damai, forgiveness, uh, pengampunan, compassion, belas kasihan. If these are inside your heart, jika hal-hal tersebut ada di dalam hati saudara, what follows your words will reflect those characteristics. Well. Kata-kata yang keluar akan mengikuti karakteristik tersebut. When you have unity in your heart, kalau saudara punya kesatuan di hati saudara you will not post comments that bring disunity. Anda tidak akan, saudara tidak akan post komen-komentar yang akan You will beraikan. not say things that create disunity. Uh, saudara tidak akan menciptakan hal mengeluarkan sesuatu yang menciptakan pecah belahan. When you have forgiveness in your heart, you will not talk as if you hate someone. Ketika saudara punya pengampunan di hati saudara, tidak akan keluar kata-kata yang When you have love, when you have compassion, everything that comes out will be in accordance to what is in your heart. And this is what the Bible says. In the book of Mark 7 21 to 22. For it is from within, out of a person's heart, that evil thoughts come sexual immorality, theft, immorality, murder. adultery, greed, malice, deceit, lewdness, envy, slander, arrogance, and folly. Dari Markus 7, sebab dari dalam hati dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Notice here it even says murder. Perhatikan di sini bahwa bahkan ada pembunuhan. Murder is an action that has to be done physically. Pembunuhan adalah suatu tindakan yang harus dilakukan secara fisik. But it comes from within, out of a person's heart. Tapi itu keluar dorongannya dari dalam hati. So what is in your heart reflect your actions. Jadi apa yang ada dalam hati saudara mencerminkan tindakan saudara. There's no one that wanted to murder someone just like that without that murder in their heart first. Tidak ada orang yang ingin membunuh orang lain tanpa ada hawa membunuh itu dalam diri mereka. So when they are when 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 we talk about the the racial issue right now that's going on in the world, saat kita berbicara tentang masalah isu ras yang ada di dunia ini, when uh, talking about people that are being murdered, bicara uh, bicara tentang orang yang terbunuh dibunuh It's because in their heart there is already murder in their hearts. Itu karena dalam hati mereka sudah ada pembunuhan. When we talk about looting and when we talk about places being burned, that's because there is already theft in their heart. Saat kita melihat ada banyak penjarahan dan pembakaran itu karena dalam hati mereka ada hal demikian. So there the most thing. important point for us to do here is to talk about our hearts. Jadi yang paling penting untuk kita bicarakan hari ini adalah hati kita. Because there is something that you can do for yourself. Karena itu adalah sesuatu yang saudara bisa lakukan untuk diri saudara sendiri. So this morning we want to learn three principles so that your words will reflect your faith. kita akan belajar tiga prinsip agar hati saudara mencerminkan tindakan and it saudara it starts with your heart dan mulai dari hati saudara so the first f is be fit yang pertama adalah uh, be fit because what's be inside of you or uh, what's already inside of you matters karena apa yang ada dalam hati saudara itu benar-benar berarti examine your heart and look into it uh, perhatikan hati saudara dan uh, sangat Jagalah hati saudara. Many times people say, and sometimes I learn this also that maybe we're not racist. Uh, sering kita belajar mungkin kita bukan rasis. M maybe we don't do any action or any attitude that thinks that they uh, certain people are lower than us. Mungkin kita tidak melakukan tindakan-tindakan di mana kita merendahkan orang lain. Mungkin maybe we don't hate uh, hate them. Mungkin kita nggak membenci mereka. But let me challenge you today. Are you racially prejudiced? Tapi saya menantang Anda, apakah Anda mempunyai prasangka rasial? Ras racial is treating differently a group of people based on their racial origin or skin color. E uh, rasialisme itu adalah memperlakukan orang berdasarkan berbeda berdasarkan warna kulit mereka. So you're not Asalkan. a racist maybe. Jadi mungkin Anda bukan seorang yang rasis. But are you racial? Tapi ya apakah Anda uh, rasial? Are you without realizing it, are you treating people differently? Tanpa anda menyadarinya, apakah saudara memperlakukan orang dengan berbeda? Do you have preconception thought? Apakah anda saudara memiliki prasangka? Even though you know nothing about that person that you looking at, bahkan ketika saudara belum mengenal orang tersebut. The word of God says that they are all, after all, your neighbor. Firman Tuhan mengatakan bahwa mereka adalah saudara. Those with different ideology than you, different political view than you, different view of the world than you. Those are all your neighbors. Mereka yang memiliki pandangan prinsip yang berbeda, mereka semua adalah saudaramu. So you can only speak life when it's already in your heart. Jadi saudara hanya bisa mengucapkan hidup, mengatakan hidup ketika ada dalam anda. So what you need to do is look at our hearts so that what we say will reflect what is already in our hearts. Jadi saudara perlu melihat ke dalam hati saudara karena itu yang akan mencerminkan ucapan saudara. Take a look at this picture. Lihatlah kita lihat gambar ini. I love it because it portrays exactly the condition of our hearts. Saya suka gambar ini karena mencerminkan apa keadaan hati kita. The iceberg when you look at it, what comes out is very small. Gambar gunung es ketika sodar lihat di atas yang ada di permukaan air sangat kecil. But what's inside is deep. Tapi di bawah permukaan air sangat There's so much things, so much emotion, so much things going on inside your heart. Ada banyak hal yang 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 terdapat di dalam hati saudara. And it's deep underneath the surface of our words. Dan itu dalam di bawah permukaan yang keluar dari kata-kata kita. So kata -kata that's what kita. we need to examine is what's inside your heart. Jadi itu yang perlu kita lihat, kita dalami apa isi hati saudara. Whether hati you kita. have bitterness and disappointment maybe. Apakah saudara punya kepahitan atau kecewaan? Maybe there strong expectations or wrong hope. Ada ekspektasi yang salah atau harapan yang salah. Maybe there's jealousy inside. Ada kecemburuan mungkin di hati saudara. See in the midst of crisis, di tengah krisis, it's a perfect time to examine your heart. Adalah waktu yang tepat untuk melihat hati saudara. Because things that are usually deep inside your hearts, karena uh, akan ada muncul hal-hal yang ada dalam hati kita, that you may not know it's there, yang mungkin kita nggak tahu ada di dalam hati kita, will be revealed, akan terungkap, only in crisis. Hanya di saat crisis, di so I crisis. want to read to you this poem by Sarah Burns. Because it's, it's a very good poem. Uh, puisi yang sangat and it baik. reflects reflects the condition of our hearts. Dan mencerminkan hati kita. So it's called expose. We've all been exposed, not necessarily to the virus, though maybe, who knows, if you are, we've all been exposed by the virus. Corona is exposing us, exposing our weak sides, exposing our dark sides, exposing what normally lies far beneath the surface of our souls, hidden by the invisible mask we wear, now exposed by the paper mask we cannot hide far enough behind. Corona is exposing our addiction to comfort. Our obsession with control, our compulsion to hoard, our protection of self. Corona is repealing back all our layers, tearing down our walls, revealing our illusions, leveling our best laid plans. Corona is exposing the gods we worship our health, our hurry, our sense of security. Our favorite lies, our secret lusts, our misplaced trust. Corona, corona is calling everything into question. What is the church without a building? What is my worth without income? How do we plan without uncertainty? Without certainty. How do we love despite risk? Corona is exposing me. My mindless numbing. My endless scrolling, my careless words, my fragile nerves, we've all been exposed. Our junk laid bare, our fears made known, the band aid torn, the masquerade done. So, what now? What's left? Clean, hind, clean hands, clear, clear eyes, tender hearts. What Corona reveals, God can heal. Come Lord Jesus, have mercy on us. Brothers and sisters, what is inside your heart? Saudara-saudara apa yang ada di isi hati Saudara? This poem is talking so much about COVID-19. Puisi tersebut berbicara banyak tentang COVID-19. But not only for COVID-19, with every single crisis that you are facing in your life. Tapi tidak hanya dengan krisis tersebut, dengan setiap krisis dalam hidup saudara. Even with the racial injustice issues that is going on right now in the world. Dengan segala isu rasialisme dan ketidakadilan di dunia. What is it revealing about you? Apa apa dari krisis-krisis tersebut yang mengungkapkan We need to examine, examine our hearts and understand what is in our hearts. Kita harus melihat mendilik hati saudara, hati kita apa yang Clean hands, clear eyes, tender hearts. Tangan yang bersih, mata yang jernih. Because what God reveals, God can heal. Karena apa yang Tuhan singkapkan, Tuhan dapat sembuhkan. Without the revelation of condition of our heart, God cannot heal our hearts. Tanpa uh, tersingkapkan dari hati kita, Tuhan bisa menyembuhkan hati kita. So be fit. What's inside your heart matters. Jadi sesuai dengan hati, jagalah hati saudara. The second point, poin kedua, filter what comes in. Saringlah apa yang keluar. The word of God. Let me read from the Word of God. Tuhan. Proverbs 423. Guard your heart more than anything else, because the source of your life flows from it. Guard your heart more than anything else because your source of your life flows from it. See, brothers and sisters, sisters filter doesn't mean just ignoring. Saudara-saudara, filter bukan berarti hanya uh, mengacuhkan. Some people made a good decision. Ada orang yang membuat keputusan baik. Maybe they don't want to hear so much news. Mungkin mereka nggak mau dengar berita banyak-banyak. Because the news are all negative. Karena semua berita isinya negatif. So they focus on more positive tone. Jadi mereka hanya positif. That's pada a good step in the right direction. Pada berita positif, hal yang baik. But filter or guard also means to be able to overcome and being able to override. Jadi, namun Tuhan mengatakan filter bisa dap, bisa juga dapat mengalahkan atau melewati. Meaning we build a filter system. Kita artinya kita bangun sistem filter system. where our lives when we receiving something coming in it can be transformed. Di mana saat ada sesuatu yang datang melewati dapat dirubah. Imagine our life is like a house. Bayangkan hidup kita seperti rumah. And think of your life having a filter, it's like your house having AC filter. Dan bayangkan uh, hidup Anda sebagai rumah ada filter AC. And the air flowing in is the news, the words coming in into your life. Dan udara yang masuk adalah berita-berita tersebut. Yes, there's a way to make your air better. Ada cara untuk berubah udara Anda lebih baik. Is to turn off the air. Dengan matikan udaranya. So the air never comes in. Jadi udaranya nggak masuk, so less air. Jadi nggak ada udara yang masuk. Hopefully so cleaner air. Mudah-mudahan udara yang lebih bersih. But lessening the news or the words and focusing only on good air would help you probably. Dan uh, mungkin itu akan bantu anda ketika fokus kepada hal yang positif. But that's not what we do at home. We let the air filter not keep the air out. Tapi itu berbeda dengan yang kita lakukan di rumah karena kita dengan kita tidak melakukan hal tersebut. You still want the air coming in. Kita mau udara tetap ada udara aliran udara masuk. So the air keeps coming in. Jadi aliran udara tetap masuk. And the air filter doesn't keep the air out. Dan saringan udara tersebut tidak mendorong udara keluar. It's not keeping the words come from coming in. Tidak mem membiarkan hal-hal dari -hal, uh, luar masuk. But this is what it does. Tapi ini yang dilakukan. The filter transform the airs coming in from dirty air to become clean air. Filter udara uh, merubah udara yang masuk yang buruk menjadi baik. Because the filter is transforming what is coming in to be something else. Karena filter tersebut merubah suatu, suatu yang masuk menjadi suatu yang lain. So same with our lives. Jadi sama seperti hidup kita. Filter what comes in doesn't mean you ignore Filter segala sesuatu yang masuk bukan berarti saudara masuk. Because there will be a lot of inputs and words coming into our lives, bukan berarti saudara tidak peduli akan kata-kata hal yang masuk. Because people may say bad things about you karena orang mungkin akan mengatakan hal buruk kepada saudara Maybe there's conditions happening circumstances reality that you cannot avoid coming into your life Mungkin ada situasi buruk yang kita nggak bisa hindari terjadi di hidup kita Maybe there's fearful words worrisome news that come into your life Ada kata-kata yang mungkin menakutkan yang mengkhawatirkan kita Maybe there's confusing words coming into your life Ada kata-kata yang akan membingungkan kita Maybe there's artists and Christian leaders that are questioning Christianity coming into your lives. Ada kata-kata uh, uh, public figure Kristen yang uh, mempertanyakan fir firman. A lot of well-known Christians leaving Christ because of questions that come into their lives. Banyak orang yang meninggalkan kekristenan karena pertanyaan dari iman mereka. See, filter is not avoiding all that. Uh, filter tidak menghindari semua itu. It's still acknowledging all those things happening. Ya masih uh, menanggapi hal, hal tersebut. But filter means knowing our God enough to be able to transform what comes. Tapi filter mengenal berarti kita mengenal Tuhan dengan cukup untuk dapat berubah hal. If you have questions, you search for the answers with God. Kalau Saudara punya pertanyaan, Saudara cari jawabannya dengan Tuhan. You ask God for it. You pray about it. Tanyakan kepada Tuhan, berdoa. Things will still happen to you. Things meant for evil may come in into our lives. Akan banyak banyak perkara jahat yang mungkin terjadi pada hidup kita. But instead of allowing those things to come into our lives as is, what we do is we transform through the filter that God puts in our lives. Tapi daripada menghindari hal tersebut, kita berdoa untuk supaya kita bisa merubah hal hal negatif tersebut. Remember Joseph's word to his brothers. Ingat kata-kata Yusuf kepada saudaranya. In the book of Genesis 50, let me show it to you. It says, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good. Dari uh, kita kejadian 50, apa yang kau maksudkan untuk kejahatan, Tuhan bermaksud untuk kebaikan. How is it possible that these words come out from his lips? Bagaimana mungkin kata-kata tersebut keluar dari mulutnya? You meant evil against me, but God meant it for good. Kamu maksudkan kejahatan kepada saya tapi Tuhan bermaksud kebaikan. See Joseph realized something about God. Yusuf menyadari sesuatu tentang Tuhan. God is not just a random God with no clear plan. Tuhan uh, tidak tidak sembarangan tanpa rencana. God is not a God that didn't have a plan for your life. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak punya rencana untuk saudara. God is not a God that didn't have a plan for my life. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidak punya rencana untuk hidup saya. He didn't place you here by coincidence. Dia enggak menempatkan saudara di sini secara sembarangan. He didn't place you in family without knowing what family he's putting you in. Dia tidak menempatkan saudara bersama keluarga saudara tanpa rencana. Just, he's not just randomly saying, you know what, uh, this guy, I'm just gonna place him in this family. Boom. Dia enggak sembarangan. This guy, what about this here? Yang, no, he had a plan. Dia nggak sembarangan menempatkan saudara di keluarga ini dan yang di satu di sana. Dia punya You're, rencana. You are in your family not by coincidence. Tidak secara kebetulan saudara bersama keluarga saudara. You are non-Asian and American. By coincidence, saudara bukan orang Asia dan Amerika secara kebetulan. So you don't need to feel guilty about it. Jadi nggak usah merasa bersalah akan hal itu. Because those things are God's plan. Karena hal tersebut adalah rencana Tuhan. Those things that come into your life didn't get there by coincidence. Hal-hal tersebut yang terjadi di hidup saudara bukan those kebetulan. Those evil things, those fearful words, those questioning words, those doubt, those circumstances is not there by coincidence. Segala ketakutan, segala keraguan itu terjadi bukan karena kebetulan. God has a plan. Tuhan punya rencana. And God will always have a plan. Dan Tuhan akan selalu punya rencana. Joseph understood this. Yusuf mengerti akan hal itu. So he understood that principle. Dia memahami prinsip tersebut. So he was able to filter what comes in. Jadi dia mampu memfilter apa segala yang terjadi padanya. What comes in that's evil? Segala hal yang terjadi bagi kejahatan. When it's trying to suppress him, ketika berusaha menekan dia, trying to oppress him, berusaha menyerang dia, trying to make him a slave, berusaha mengubahnya menjadi budak, he, uh, that tries to undermine him, berusaha merendahkan dia, try to destroy him, berusaha menghancurkan dia, try to kill him, membunuh dia. But he was able to filter all that. Hal tersebut semuanya dapat difilter. And he was able to transform and see it differently. Dan Yusuf mampu merubah secara, memandangnya secara berbeda. And he said, he said here, Dan God dia, meant it for good. Dan dia bilang di sini Tuhan bermaksudkan itu semua untuk kebaikan. Not, he didn't say God use it for good, but he said God meant it for good. Dia nggak bilang bahwa dia uh, semua itu digunakan untuk kebaikan, tapi Tuhan maksud untuk kebaikan. Because sometimes when we say meant, kadang meaning there's a plan, kan right? kita. So I'm meant to hurt you, that means I have a plan to hurt you. Kita mengatakan maksud itu berarti sebuah rencana. But God is not a random God that suddenly think oh because these brothers are going to hurt him I'm just going to change it now I'm I don't know that they were going to do that but I'm going to change it and use it for good. Tapi Tuhan kita bukan sembarangan bahwa ketika mereka tahu saudara-saudari bermaksud jahat akan menggunakan kejahatan itu buat kebaikan. But he meant it for good. Tapi Tuhan memaksudkan itu untuk kebaikan. So he had a plan. Jadi dia punya rencana. He was the one that came up with the plan. Dia yang eh Mengeluarkan rencana tersebut, he had a plan all along. Selamanya dia punya rencana. So Joseph understood. Jadi Yusuf mengerti. So in his heart he can forgive. Jadi di, di dalam hatinya dia bisa Because maafkan. Because this, he realized that this has always been God's plan. Karena da, dalam hatinya dia sadar bahwa semuanya itu adalah It's bagian dari rencana Tuhan. It's not just by coincidence. Bukan karena kebetulan, but God had a plan to turn something bad into something good. Tapi Tuhan punya rencana untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Brothers and sisters, many times you cannot see what's coming your way. You cannot change what's coming your way. Kadang kita nggak bisa merubah segala hal yang yang datang kepada kita. But God empowered you enough. Tapi Tuhan memperlengkapi saudara. To break your thought untuk um, memutuskan pikiran saudara so you can filter correctly jadi anda bisa uh, kita bisa memfilter dengan benar. so you can be where joseph is jadi kita bisa berada di mana joseph, seperti yusuf joseph. that we know that god had a plan bahwa kita tahu bahwa Tuhan punya rencana god had a plan to turn something bad into something good Tuhan punya rencana untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi yang baik this is his plan inilah rencananya dia so we can filter the things that come in our lives. Jadi kita bisa memfilter hal so yang that terjadi. Our words can be life changing words like Joseph. Agar kata-kata kita bisa menjadi mengubah hidup orang seperti kata-kata ini. You meant evil against me. Kamu bermaksud buruk terhadap saya. But God meant it for good. Tapi Tuhan maksudkan this disease baik. meant something evil against me. Penyakit ini bermaksud jahat kepada saya. But God had a plan to make it good. Tapi Tuhan punya rencana untuk membuatnya jadi baik. This no income situation, you they meant evil against me. Situasi di mana kita nggak punya penghasilan itu adalah suatu hal yang buruk. But God had a plan for good. Tapi Tuhan punya rencana kebaikan. There's a difference when you can filter what comes in. Ada perbedaan besar ketika kita bisa memfilter apa yang masuk. And the third thing is feed intentionally on His Word. Dan hal yang ketiga adalah fokus atau mendalami kata-katanya. So fit, first to be fit, pertama adalah untuk uh, fit, second to filter, kedua untuk filter, third to feed, ketiga untuk uh, feed mendalami, mengkonsumsi. Feed on God's word, uh, your language will change. Kita ketika kita mendalami firman Tuhan, kata-kata Anda akan berubah. How often do we only hear the word of God in church? Seberapa sering kita cuma dengan firman Tuhan di gereja? Maybe you heard it in care group, mungkin di care group. If you join care group, kalau anda bergabung dalam care group. When you hear the word God, how many times? Berapa kali anda dengar Firman Tuhan? Once a week, sekali seminggu, or more than that, atau mungkin lebih. With with everything that's going on right now, dengan situasi sekarang ini. If you don't go to prayer, kalau saudara kita nggak pergi ke gereja ke berdoa. If you don't do other things, ketika kita nggak melakukan hal lain, and all you do is tune in today to uh, the church service, yang anda lakukan hanya uh, dengar berita, uh, dengar berita uh, gereja hari ini. So you listen only once per week. Jadi uh, kita cuma dengar satu kali seminggu. And if we count and make comparison, how much of people's word do we listen to in a week? Kita bandingkan dengan berapa banyak orang berbicara kepada kita dalam seminggu. How much advice from the words of people around you that we listen to? Compared to the words from the word of God, berapa banyak orang berkata-kata memberikan saran kepada saudara dibandingkan dengan berapa banyak firman yang saudara dapatkan? How much of people's word do you listen to? Berapa banyak Firman kata-kata orang yang masuk ke dalam telinga saudara? How often do we speak the word of God to ourselves? Seberapa sering kita mengucapkan kata-kata Tuhan untuk diri kita sendiri? Joshua was reminded by God to continue speaking God's word. Joshua diingatkan Tuhan untuk terus mengucapkan kata-kata Tuhan firman Tuhan In the book of Joshua 18 let me read it to you Di buku Yosua kitab Yosua 18 Keep this book of law always on your lips meditate on it day and night so every day so that you may be careful to do everything written on it then you will be prosperous and successful Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. So it says here keep the book of law always on your lips. Jadi dikatakan di sini bahwa uh, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat. Meditate on it day and night. Renungkan siang dan malam. So that you may be careful to do everything written on it. Supaya engkau bertindak hati-hati dalam segala yang tertulis di dalamnya. The word of God is very clear. Even in Joshua 1, God reminded Joshua again and again and again and again. Jadi firman Tuhan sangat jelas di buku Joshua ini. Tuhan memperkatakan kitab Taurat. Did you notice how many times in Joshua 1, if you read the whole thing, how many times God said to Joshua, "Strengthen your heart"? Perhatikan dalam kitab Joshua ini Tuhan mengucapkan berkali-kali kuatkanlah hatimu. God said. Strengthen your heart one time, two times, three times, four times, reminding him continually. Sampai berkali-kali Tuhan mengatakan kuatkan hatimu. So feed intentionally on His Word. Jadi uh, niatkanlah untuk uh, mendalami Firman Tuhan. Because there's a Harvard Business Review here. Uh, ada ada penelitian dari Harvard Business Review. They did research for high-performing business teams. Dia ada penelitian tentang bisnis uh, yang sukses business teams business like, team yang memiliki kinerja tinggi and power of words within the team dan kata-kata yang diucapkan dalam tim tersebut so they did all this study to find the factor that made the greatest difference between the, between the most and the least successful team was the ratio of positive comments jadi yang membedakan antara tim yang memiliki kinerja tinggi dan rendah adalah berjumlah dari Komen positif yang ada di dalamnya The average ratio for the highest performing team. Rasio dari tim yang memiliki kinerja tinggi. adalah 1,6 lima komandan, lima 5.6. lima komandan, sorry. komandan, lima komandan, lima 0.6 negatif. And the average ratio for the lowest performing team dan rata-rata rasio ter untuk tim yang berkinerja rendah is 0.36 adalah 0,36. So it's three negative comments, jadi tiga negatif comment, to one positive comment, dibandingkan dengan satu positif comment. But what is interesting in this research? Jadi yang menarik dari riset ini is the found it that it's uh the ratio, the average ratio is 5.6. Jadi rasio rata-ratanya adalah 5,6. So they found that if when it becomes higher than that, tapi mereka menemukan bahwa ketika lebih dari 5,6 itu, it's not more efficient, tidak menjadi lebih baik, lebih efisien. So negative feedback has to be there. jadi negatif feedback itu tetap diperlukan. So for it to be high performing, the answer is not completely erasing negative comment. Jadi kunci untuk memiliki tim kinerja tinggi itu bukan positive comment saja. In fact, they did another study, bahkan mereka melakukan riset lain. So they observed that among the 50,000 or so leaders they tested from the survey, uh, mereka mengamati bahwa dia dari 50.000 pemimpin and those uh, and found that those that received the most negative comments, ditemukan bahwa mereka yang menerima komen negatif paling banyak were the ones who improved the most adalah mereka yang uh, mengalami peningkatan. So weird, right? Jadi agak uh, aneh juga. So, so then they did more study because they're like, oh, this is weird. This is not according to what we think it should be. Jadi mereka melakukan studi lanjutan karena mereka pikir uh, itu nggak sesuai dengan and apa yang kita. And this is what they found. Dan ini apa yang mereka temukan? They found that those people improve because they genuinely want to improve and intentionally want to improve. Jadi mereka yang uh, berubah berkinerjanya meningkat itu adalah karena mereka benar-benar ingin uh, so they are so they are intentional in hearing the negative feedback. Mereka secara niat secara sungguh-sungguh ingin mendengar feedback. So when we feed on the word of God, feed intentionally on the truth of his word. Jadi ketika kita mendengar firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, ber, milikilah niat yang dalam. Not to just find good words to comfort us. Bukan hanya untuk menemukan kata-kata yang baik untuk those, menenangkan kita. Those are important, itu juga penting. Untuk makan kita. But not just hearing those so we can be complacent with our lives. Jadi tapi bukan hanya untuk mendapatkan hal itu supaya kita bisa puas dengan hidup kita. Don't pick and choose. Jangan jangan cuma pilih, timbang pilih. But allow God's word to speak to us. Tapi izinkan firman Tuhan untuk berbicara kepada kita. If there's something God wants to change in our lives, let God change stuff in our lives. Kalau ada hal yang Tuhan ingin rubah dari dalam diri kita. No matter whether it sounded good or not to you and I. Apakah itu mungkin kedengaran baik atau buruk? Di no matter kita, who spoke it to you, uh, tak peduli siapa yang mengucapkan kata-kata tersebut. Be intentional about learning the God's word. Uh, bilikilah niat uh, dengan kesengaja, penuh kesengajaan untuk and mendengar firman Tuhan. And try to find what is lacking in our lives. Dan cobalah lihat apa yang kurang dari hidup kita. What is God saying to us to make us grow? Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita untuk menumbuhkan kita? This past few kita. weeks, uh, there's been many many classes that was given. Uh, beberapa minggu ini ada banyak kelas yang ada uh, leadership classes. Kelas kepemimpinan, uh, Christian leadership classes, kelas kepemimpinan kekristenan. So I took a lot of those. Saya banyak mengikuti kelas-kelas itu. -kelas Some tersebut. of them are like 2 a.m. in the morning because it's Jakarta time, so I have to listen at 2 a.m. Try to wake up at 2 a.m. while listening. Uh, dari waktu Jakarta, jadi beberapa saya harus bangun pagi jam 2 pagi. To listen to all those and it's been so much learning. Dan untuk mengikuti uh, kelas tersebut dan sangat banyak yang saya dapat. Because his word is to transform us. Karena firman Tuhan adalah untuk mengubah kita, mentransformasi kita. some double Karena firman tersebut bisa seperti pedang bermata dua yang menembus hati kita. Hal-hal yang ingin Tuhan rubah dalam diri kita. Things Hal yang mungkin kita lewati, kita nggak tangkap. Yesterday, we were playing around with my kids. We were having fun together during lunch. We were talking, and and we were talking about all the languages that we learned so far. During lunch, we were saying, itadakimas, you know, like, let's eat together, you know. We said, you know, so we learned all the language. And we were like, what, what do we say in Korea to eat? Kalau Korea kita apa yang kita ucapkan ya? Mokja. Mokja. So then we learn, you know, and we were talking and we suddenly uh, we we found some things on YouTube and started looking at it and we're like, oh that person is saying this and we I can understand what they're saying even though I don't understand the language. Kita bicara kita kita bicara bercanda dan kita lihat YouTube ada orang yang mengucapkan tersebut. Terus so, saya bilang dia bisa bisa ngerti. So apparently I already ja learn all these languages. Jadi uh, mungkin saya sudah belajar semua bahasa ini. Because when people speak it on the internet, I can guess what they're saying. Karena saat orang bicara di internet, saya tebak mereka I can guess what they're saying. And then Lizzie said, uh, "That's probably because you watch too much." Lizzie nonton. Yeah, uh, probably so. You know. Mungkin so bener. I understood certain things. Jadi saya ngerti beberapa kata, beberapa hal. I cannot say sentences myself. Saya nggak <laughs> bisa mengucapkan kata-katanya sendiri. I cannot form good sentences. Saya nggak bisa bentuk kata-kata yang terstruktur. But I can apparently I can understand some Korean words, some uh, Chinese words, some other words, uh, Japanese words that I've never learned before. Tapi ternyata ada hal-hal yang saya bisa saya tangkap dari bahasa Korea, Jepang dan. So Korea. let me let me challenge you. Jadi coba saya tantang saudara. Let me ask you. Saya tanya. Does that mean I've learned their language? Apakah itu berarti saya sudah belajar bahasa itu? Bahasa tersebut. Would you say no? Ah, uh, pas saudara bilang enggak, tidak. Ya. Yeah. Probably no is the right answer because I was not intentional yeah, in mungkin, listening to those things. Ya, yeah, mungkin benar bahwa tidak karena saya enggak benar-benar niat untuk belajar. So when we read the word of God it's the same thing. Sama dengan firman Tuhan kalau kita belajar tentang firman Sometimes Tuhan. Sometimes we just read it in passing. Kita cuma baca aja selewat itu. Sometimes we just watch things in passing. Kita cuma lewat. So you learn, you pick up a few words, and you understand a few words. Jadi kita tangkap beberapa kata-kata. You may understand a little bit, but it's not enough to make a difference. Mungkin kita nggak tangkap sedikit, tapi nggak cukup untuk membuat perubahan. If you put me in China, I will not be able to speak still. Kalau saya di, di tinggal di Cina, saya nggak akan bisa ngomong. But the difference is when you make it intentional. Tapi yang berbeda adalah ketika kita benar-benar niat when we read God and you make it intentional. Ketika kita bersungguh-sungguh membaca firman Tuhan. When you make a commitment to change because of the word of God. Ketika kita berbuat komitmen untuk berubah karena firman Tuhan. And you want do something about it, dan kita mau melakukan sesuatu, then that will make a difference. Untuk firman tersebut itu akan menjadi membawa perubahan. So to end today's word of God, let me read to you one sentence that reveals our God's heart. Jadi untuk mengakhiri uh, izinkan saya baca satu kalimat. These words are so powerful when you read it and meditate on it. Kalimat dari Alkitab yang sangat kuat. God reminded me as I was preparing the sermon. Tuhan mengingatkan saya akan kalimat ini dalam We're saat. saying what do what do I say to conclude God? Saya saat saya mempersiapkan khotbah ini. And apa God yang reminded, harus saya ucapkan? Reminded the sentence to me. Untuk menutup. Father, forgive them, for they do not what they do dan inilah kalimat yang Tuhan berikan Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat Here's our God on the cross Inilah Tuhan kita di salib He could be saying so many things Dia bisa mengucapkan banyak sekali hal but kata -kata. the first saying the first word that he uttered on the cross namun kalimat kata, -kata pertama yang diucapkan di salib Is father salib. forgive them for they know not what they do adalah Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. It's a word of forgiveness and a word of prayer. Adalah ucapan, pengucapan pengampunan dan doa. It's a prayer. God is praying for us. Ini adalah doa. Tuhan berdoaan kita. God is praying to the Father for us. Tuhan berdoa kepada Bapa. So kita. when we talk about fit, saat ketika kita bicara tentang fit, kecocokan When we talk about fit in our lives, fit ke Cocokan what comes out is from our hearts apa yang keluar dari hati kita you can tell what is in our lord's heart mencerminkan jadi kita bisa lihat apa yang tercermin dari hati Tuhan kita when he's in the middle of oppression when he's in the middle of crisis saat dia berada di tengah krisis what is deep in his heart came out that day apa yang ada dalam hatinya keluar hari itu and it's forgiveness dan itu adalah pengampunan forgive them for attacking me Ampuni mereka karena menyerang saya. Forgive someone. them for doing those things. Karena melakukan hal-hal tersebut. Forgive them for doing burning. Ampuni mereka karena mereka banyak memakarat. Forgive them for killing people. Ampuni mereka karena membunuh. Came out from his heart. Keluar dari hatinya. And what came out also is to be something good for the people doing it to him. Dan apa yang keluar dari mulutnya juga berdampak baik bagi yang. God is saying, accept them, God. They don't know what they're doing. Ampuni mereka, Tuhan, Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. It's a prayer. Itu adalah sebuah doa. What they meant for evil, God meant for good. Apa yang mereka maksudkan, niatkan jahat, Tuhan memiliki maksud yang baik. And it reminds us the blindness of our hearts. Dan ini mengingatkan kita akan kebutaan hati kita. They know not what they do. Mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Until now, I think all of us still don't know really what we're doing. Sampai sekarang saya rasa kita juga kita nggak tahu apa yang kita perbuat. So God is saying, Jadi there's Tuhan, a blindness in our hearts. Jadi Tuhan katakan ada kebutaan di hati kita. Filter it. Filter We know not what we're doing. Karena kita nggak tahu apa yang kita perbuat. And the last is feeding on His word. Dan yang terakhir adalah dalami. Krimat -krimat. Jesus is showing to us that nothing is beyond the reach of a prayer. Tuhan menunjukkan kita bahwa tidak ada hal yang di luar jangkauan doa. Never lose hope in prayer. Jangan pernah hilang harapan dalam doa. to continue praying for the situation in this country. Jangan berhenti untuk tetap berdoa bagi situasi negara ini. Jesus is showing at the end of his life, even when he was oppressed, even when he was tortured. Tuhan memberi contoh bahwa saat bahkan saat di akhir hidupnya, saat dia disiksa dalam Kristus. No matter how bad the situation is, berapa buruk situasinya, That is the first thing that Jesus turned to. Itu adalah hal yang Tuhan hal pertama yang Tuhan lakukan is prayer. Tuhan pergi pada doa. God prayed. Tuhan berdoa. Instead of doing everything else he could be doing. Daripada melakukan hal lain yang bisa dilakukan, but he started his first word on the cross. Di kayu salib kata-kata pertamanya dia is a prayer. Adalah doa. God is showing it's not too late to pray. Tuhan tunjukkan bahwa tidak pernah terlambat untuk berdoa. So feed intentionally on His word. Jadi dalamilah dengan niat sungguh-sungguh. Because prayer Tuhan. has always been the answer. Karena doa selalu adalah jawabannya. It's not too late to pray. Belum terlambat untuk berdoa. Let's pray. Mari berdoa. Father, we want to thank you. Tuhan kami mau mengucap syukur. For this morning, untuk pagi ini. For your word that has been delivered. Untuk FirmanMu yang telah disampaikan. Father, we pray that the word will change our hearts. Kami berdoa agar kata-kata Firman itu mengubah so hati kami. every word that came out from our lips, agar segala ucapan yang keluar dari mulut kami, is a revelation of our faith. Adalah pengungkapan dari hati kita. We can speak kita. life to ourselves first, God. Kita bisa we can mem be fit. memperkatakan hidup bagi diri kami masing-masing. We can make our lives fit first, Lord. That, that everything that, that is in our hearts be revealed to us today. Father, Father we, we pray, pray this, this morning, morning for everyone that listened to your word this morning. During their quiet time, Father, we pray, I pray, Lord Jesus, that you open things about their hearts that is deep in their soul that they have never known before. Dalam saat teduhnya Tuhan, Tuhan singkapkan hati mereka apa yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Reveal what is deep in their hearts. Ungkapkan apa yang ada dalam hati mereka. Maybe things that they never thought Mungkin hal-hal yang mereka belum pernah pikirkan. Just like you reveal for me things in my heart. Seperti engkau telah ungkapkan dalam hatiku. Things about love, about forgiveness, about unity, about peace that is in our hearts. Hal-hal yang sudah Tuhan ungkapkan dalam hati saya tentang persatuan, kedamaian, kasih. And filter it, Father. We pray that your congregation can filter things that come in into their lives. Bapa, kami berdoa untuk supaya kita semua bisa to memfilter. Transform it supaya uh, bisa merubah. With the revelation that you had a plan to transform for good segala pewayuan, segala penyingkapan yang sudah engkau sampaikan untuk masa you had a plan all along. Bahwa selama ini engkau punya rencana Tuhan. by Bukan secara kebetulan. It's not by coincidence that we are in this community. Bukan secara sembarangan kita berada di komunitas ini. It's not coincidence that we are in our own family. Bukan kebetulan kita berada di bersama keluarga kita. It's a unique position that you have given to us. Itu adalah posisi khusus yang sudah engkau siapkan buat kami semua. And so that we can understand how to filter the things you know, uh, that are coming in into our lives that are attacking us. Supaya kita bisa memfilter apa yang menyerang kita. And Father, we pray that we can feed intentionally on Your Word. Kami berdoa untuk bisa intentionally, Lord, to learn Your Word to really feed upon your word. Untuk niat sungguh-sungguh mendalami firman Tuhan. So we can change, we can be transformed in our lives. Supaya kita bisa mengalami perubahan, transformasi dalam hidup kami. Thank you Lord Jesus. So that we can fill everything that's missing, that's not correct with your word. So that our words will reflect the truth of your word. Supaya kami bisa mengisi hal yang hilang dengan firman-Mu dan kata-kata yang keluar dari mulut kami adalah cerminan dari hati kami. Firman Thank you, Lord. Terima kasih, Tuhan. In the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus we pray. Amen. Haleluya. Thank you Pastor Markus untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita selalu befit seperti apa yang disampaikan hari ini. Untuk kita boleh menguji bagaimana kehidupan kita sehingga apa yang keluar dari mulut kita Menjadi berkat bagi banyak orang. And we always be fit and find our lives that our words can be uh, changing to other people's lives. Dan benar sekali apa yang dikatakan bahwa setiap daripada kita perlu untuk kita mempunyai filter. And it is it's true that everyone needs a filter. Karena oksigen yang kita uh, uh, terima semuanya juga bercampur dengan hal-hal yang lain. Yeah, like oxygen that we inhale, it's mixed with lots of substances. Oleh sebab itu kita membutuhkan akan filter sehingga apa yang keluar karena garbage in adalah garbage out. That's why we need a filter because sometimes garbage in, is garbage out. Dan juga di dalam kehidupan kita kita diajarkan untuk kita penuh dengan firman Tuhan. And uh, in our lives we need to be filled with word of God. Puji Tuhan kita masih terus dapat belajar akan firman Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan lebih banyak di dalam kehidupan kita saat saat ini. God gives us opportunity to learn more. Firman yang menjadi kehidupan. The word that becomes life. Firman yang mana menjadi terang dalam kehidupan kita. The word that is that becomes the light in our lives. Firman yang akan menyehatkan dan menguatkan Saudara dan saya. The word that will make us healthy oleh sebab itu kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan that's why we can uh, give thanks to lord untuk kita selalu be fit so for us to, to to always be fit mempunyai filter to have filter dan juga kita secara intentional kita makan banyak firman Tuhan and be intentionally feeding on the word of god haleluya kita membawa persembahan kita hari ini we bring our offering today Ya, seperti apa yang sudah selalu disampaikan, diberitakan, kita bisa membayar, uh, bukan membayar. Sorry, uh, kita bisa memberikan persembahan kita melalui pushpay As uh, we have shared before, we can share our offering to pushpay atau saudara mau membawa persembahan saudara ke gereja juga kita mempersilahkan. Or you can also bring your offering to church. Ya, uh, di dalam kehidupan kita, biarlah kita belajar. Akan firman Tuhan yang mana Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana kita memberi, bagaimana kita membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. God teaches us to bring tithe and offering. Karena disinilah kita boleh belajar untuk mengutamakan akan Tuhan because this is where we can prioritize God, put God first. Dari hasil yang kita terima, from the fruit that we bear, yaitu berkat financial. And that is financial blessing. Oleh sebab itu biarlah kita membawa hari ini persembahan kita kepada Tuhan. So let us bring our offering today to Lord. Mari kita doa sama-sama. Let us pray together. Bapa kami datang kepada Engkau Tuhan. Father, we come to you, Lord. Terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh membawa persembahan kami kepada thank, Engkau. Thank you for the opportunity that we can bring our offering to you. Kami juga boleh mengembalikan apa yang menjadi milik daripada Engkau, Tuhan, yaitu perpuluhan. We want to give back what is yours, that is the tithing. Kami mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. We are grateful for your blessings now. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk segala sesuatu Tuhan yang ada di dalam kehidupan kami, Tuhan. We are thankful for all in our, that is happening in our lives. Tidak hanya masalah finansial saja, tapi kami boleh menghitung akan berkat-berkatmu. But we can count on your blessings. Bagaimana setiap hari Tuhan Engkau ada di dalam kehidupan kami how each day you are in our life. Engkau ada di dalam rumah tangga kami. You are in our household. Kami ingin mengucap syukur kepada Engkau ya Bapa. We want to give thanks to you Father. Kami mau belajar mengucap syukur di dalam segala hal. We want to learn to give thanks in all things, circumstances. Terima kasih Bapa. Thank you Father. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Untuk berkatmu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memberikan persembahan kita. Bapak terima kasih Tuhan. Mari saudara kita angkat tangan kita. thank you. Let us lift up our hands. Kita bersama-sama menerima akan berkat Tuhan. Let us receive the blessing from God. Bapa kami mengucap syukur untuk hari ini. Father, we are thankful for today. Biarlah berkat kasih anugerah daripada Bapa, persekutuan dengan Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati kehidupan kami semua. Let us the blessings and love from Jesus Christ and the Holy Spirit bless us all. Terimalah berkat Tuhan. Receive the blessing from God. Berkat Tuhan sebagai Immanuel blessing as God from him, as Emmanuel. Di mana Allah bersama-sama dengan saudara. Where God is with you. Yang menyatakan kasihnya melalui Yesus Kristus. That reveals His love through Jesus Christ. Pengorbanannya. His sacrifice. Untuk saudara dan saya. For you and I. Bahkan Roh Kudus. Even Holy Spirit diberikan untuk bersama-sama dengan saudara dan saya. Has been given to be with us. Bapa terima kasih. Father thank you. Untuk Roh Kudus yang selalu mengingatkan kepada kami Tuhan. For the Holy Spirit that always reminded us. Mengingatkan kepada kami untuk kami boleh berjalan di dalam kebenaran. Reminding us to always walk in truth. Memberikan penerangan kepada kami. To give enlightenment to us. Sehingga kami Tuhan tidak tersandung. So we don't stumble upon. sehingga kami Tuhan Yesus boleh hidup di dalam sukacita so that we can live in your joy. kami mengucap syukur ya Bapa untuk penghiburan are thankful for your consolation. untuk kasihmu Tuhan Yesus dalam kehidupan kami for your love in our lives. terima kasih Bapa Thank you, Father. Kami percaya Tuhan Yesus penyertaanmu akan menuntun kami. We believe that your guidance will always be with us. Engkau akan berjalan bersama dengan kami. You will walk with us. Membawa kami untuk terus naik dan tidak pernah turun. And will take us higher, and not lower. sehingga kami Tuhan Yesus menjadi kepala dan bukan ekor. So that we are the head and not the tail. Engkau memberkati akan lumbung-lumbung kami. dan you will bless segala kebutuhan kami Tuhan terpenuhi. All our needs. Oleh ke Kasihmu, Tuhan, By your love. kami percaya. Tuhan, we believe, Lord. Engkau akan menjadikan kami, Tuhan Yesus, untuk menjadi berkat. You will make us blessings bagi banyak orang, Tuhan. For many people. Terima kasih, Tuhan Yesus. Thank you, Jesus. Sertai keluarga kami. Please be with our Setia, sertai Tuhan, setiap Tuhan akan anak-anak para pelajar. Be with uh, all the students. Berkati Tuhan Yesus dengan pengetahuan dan hikmat-Mu. Bless them with your wisdom and knowledge, sehingga Tuhan Yesus mereka, Tuhan, so that they menjadi anak-anak yang hidup di dalam kemenangan. Can become children that lives in victory. Terima kasih, Bapak. Thank you, Father. Berkati setiap pekerja. Bless all the workers. Berkati Tuhan mereka semua, Tuhan Yesus dengan kasih-Mu. Bless them all with your love ialah berkat perlindungan surgawi That the protection melindungi kami dari sakit penyakit protect us from all sickness Seasus. melindungi kami dari coronavirus. Us, us safe from coronavirus lindungi setiap jemaatmu Tuhan all your dengan kasihmu with your love. terima kasih Bapa kami serahkan Tuhan Yesus hidup kami semua We all our lives setiap jemaat IFGF Houston each people di mana saja IFC mereka yet. berada Wherever Tuhan they may be. Engkau menyertai you are with them. Engkau melindungi you will protect them. Engkau memberkati you bless them. Amen. Amen Terima kasih saudara You, biarlah berkat daripada Tuhan hari ini memberkati hidup saudara semua. Jangan lupa saudara terus melakukan social distancing. forget keep social Dan jangan lupa juga saudara terus pakai mask. Don't forget to wear your mask. Yeah. meskipun saat ini coronavirus meningkat, even though it's increasing the rate of virus, tetapi biarlah kita hidup dengan hikmat dan bijaksana. Let us live with wisdom. Kita melindungi akan hidup kita. We protect our lives. Kita melindungi akan keluarga kita. We protect our family. Kita melindungi komunitas kita. We protect our community. Orang-orang yang hidup di sekitar kita. people around us. Terima kasih. thank you Tuhan memberkati sampai minggu yang akan datang. God danak. bless you and see you next week. God bless you. God bless you. Amen.